Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting dambakan jodoh tapi tak segera pilih pacar meski banyak yang mendekati. Kini sudah berusia 30 tahun, pedangdut Ayu Ting Ting dambakan jodoh agar memiliki keluarga yang utuh. Meski ingin memiliki pasangan, namun Ayu Ting Ting tak segera pilih pacar meski banyak pria yang mendekati sang idola. Sebut saja Ivan Gunawan, Victor Agustino, hingga yang terbaru Jordi Onsu. Deretan pria yang diketahui telah mendekati Ayu Ting Ting. Baru-baru ini, debut kenamaan Ayu Ting Ting merayakan ulang tahun yang ke-30. Ibu dari Bilqis tak menyangka jika mendapatkan kejutan ulang tahun yang begitu mengesankan. Di momen perayaan ulang tahun yang ke-30 dirinya sangat bahagia mendapatkan banyak kejutan. Apalagi di perayaan ulang tahun Ayu Ting Ting yang ke-30 dihadiri keluarga dan rekan terdekat. Bahkan adik Ruben Onsu yakni Jordi Onsu juga terlihat hadir dalam perayaan tersebut. Selain itu, Ayu Ting Ting juga mengaku perayaan ulang tahun kali ini tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika ulang tahun sebelumnya Ayu Ting Ting hanya mendapatkan bunga atau kue saja, namun kali ini tampak lebih spesial. Memasuki usia yang ke-30 tahun, Ayu Ting Ting berharap jika dirinya nanti bisa segera mendapatkan jodoh. Harapan Ayu Ting Ting kedepannya mendapatkan jodoh yang bisa menyayangi dan melindungi Bilqis. Ayu Ting Ting pun berharap nantinya sosok yang bakal menjadi suaminya adalah sosok pria yang bisa dijadikan contoh. Meskipun kini Ayu Ting Ting belum mendapatkan jodoh, dirinya tetaplah bersyukur. Sebelumnya diketahui Victor Agustino, ex kontestan MasterChef yang belakangan juga mengaku naksir Ayu Ting Ting. Terlebih Ayu Ting Ting sebelumnya juga sudah menunjukkan sinyal suka sejak mereka kolaborasi YouTube bersama. Bahkan belum lama ini Ayu Ting Ting tampak berkomentar di Instagram terbaru Victor Agustino. Terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya seputar artis kesayangan